sekarang ni kita berada di food truck Tajima Burger. Kita nak try nasi lemak tanglin di Mikot Char Kway Teow Zam Zam Laksa Buyok Meatball Kingdom namanya. Mat rock ayam goreng kunyit. Nampak macam sedap. Jom. Hai guys, sekarang ni saya berada di Setia City Convention Center yang mana hari ini berlangsungnya Festival Gegarian. Kita ada Zumba, kita ada live music, kita ada e-sports, kita ada makan-makan dan macam-macam lagi. Hari ini saya nak try semua food truck yang berada di festival ini. Ha, perut pun dah lapar. Jom kita try. Okay guys, sekarang ni saya berada di food truck Zam Zam Laksa Buyong. Kita nak try apa special ni pasal Zam Zam Laksa Buyong ni? Special dia asalnya dimasak di dalam periuk tanah. So rasa dia lebih asli. Untuk pengetahuan anda, di Gegarian ni bukan saja kita ada local food, malah kita ada western food, kita ada burger. Katanya burger ni memang popular dekat arah Damansara. Okey, antara makanan menu yang paling special dekat Tajima ni. Chicken grill burger. Okey, isi dia saya guna boneless chicken thigh. Lepas tu roti dia saya half steam dengan half grill. So dia lembut di dalam, rangup di luar. Lembut di dalam, rangup di luar. Hashtag aku suka. Maknanya bang, saya nak try okay. Chicken grill tu yang boneless tu. Okay. Satu. Okay. Jom kita try lepas ni. Okay, sekarang ni saya berada di food truck yang seterusnya di Mikot Char Kway Teow Penang Sungai Penjala. So apa specialnya Char Kway Teow ni bang? Ya, yeah, specialnya Char Kway Teow ni sebab sos dia dan cili dia. Wah, nampak api kat belakang. Api pun dah naik juga. Saya nak try satu-satu boleh bang? Okay, satu. Bau dia. Inilah. Sedap. So sekarang ni kita nak try dulu. Okey bang. Okay. Thank you bang. Baik. Sekarang masanya untuk kita try makanan kita. First, makanan is nasi lemak tanglin. Nampak tu ayam dia besarnya, ya Allah. Sedap. Char Kway Teow Mikot, Char Kway Teow Penang. Dah. Okey. Nampaknya ada cili. Ambil Char Kway Teow dulu sikit. Pedas. Enak. Oh, Zam Zam Laksa Buyong. Dia punya laksa dia agak besar. Saya nak rasa kuah dia dulu. Mantap. Rasa dia macam nak kata pedas tak pedas, nak kata masam tak masam. Semua orang boleh makan lah. Ini dia Tajima Burger. Macam abang tu cakap tadi, roti dia lembut di dalam, rangup di luar. Tengok. Ayamnya pun tengok besar. Yang mampus hati kalau makan. Sedap guys. Okey, seterusnya saya nak try Meatball Kingdom. Nampak meatball dia macam lain sikit, macam bergedil. Daging dia lembut. Tadi abang kata semua ni dibuat sendiri tau, homemade. Memang terbaiklah bang. Ha, ni dia Mat Rock ayam goreng kunyit. Oh, tengok sambal dia. Ni ha merah ni. Ui. Mengangkat. Naik ke telinga guys. Serius naik ke telinga. Ini paling saya tak sabar sekali nak try cendol durian rojak cendol Shah Alam. Hari ini kita bawa dekat Go Gegaria, kita bawa special cendol durian XO kita bawa. Ya Allah sedapnya guys. Memang rasa durian, lepas tu rasa lemak ni lagi. Lepas tu cendol ni memang banyak lagi. Itu dia tadi, saya dah try semua makanan di semua food truck yang berada di Gegaria ini. Dan buat anda di luar sana, kalau tak sempat datang hari ini, tak apa. Anda boleh pergi ke lokasi yang seterusnya di Kuantan, Pahang pada 24 Februari ini. Perut pun dah kenyang. Sekarang saya nak main Giant Bubble. Kau nak udang, eh? Okey, jom.